وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه. لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. طيب الأجر كان كتاب كان كتاب الكافي لكتاب الصيام دي باب النية في الصوم أو باب النية في الصوم. طيب تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولأستاذنا ولوالديه ولوالدينا ولمشايخه ولجميع العلماء والمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب النية في الصوم لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب إلا بنية من الليل لكل يوم لما روت حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له رواه أبو داود ولأنه صوم مفروض فاعتبرت فيه النية من الليل لكل يوم كالقضاء ونحوه. طيب احسنت. طيب. يا حديث من لا يبيت او من لم يبيت بدون حركه. من لم يبيت تبيت اما يبيت برمالم يبيت تبيت. تبيت. طيب باب النية قال رحمه الله باب النية في الصوم باب النية في الصوم اني باب بارو كتاب الصيام bab niatan dalam berpuasa tentang puasa niatan bagaimana dan apa ketentuan dan hukum yang berlaku dengan niatan puasa qala rahimallah la yasihu sawmu ramadana wala ghairuhu min as-siyamil wajibi illa bi niyatin min al-laili li kulli yaumin nah di sini permasalahan Apakah puasa membutuhkan niat? Jawabannya iya, karena puasa ibadah dan ibadah membutuhkan niat itu sudah jelas. Namun masalahnya sekarang adalah apakah puasa Ramadan itu diharuskan niat di setiap malamnya atau boleh satu paket dari awal niatin seluruh hari di bulan Ramadan saya akan berpuasa. Ya, jadi ketika di malam satu Ramadan ya tahu besok bakal Ramadan apakah boleh seseorang meniatkan saya akan puasa full Ramadan untuk niatan selanjutnya sehingga nanti ketika di hari atau malam kesekian Ramadan kalau saya nggak ada niatan buat besok untuk Ramadan maksudnya nggak kepikiran besok bagaimana kemudian tidur terlelap dan baru bangun jam 6 pagi Apakah itu sah puasanya atau tidak Karena tidak ada niatan sejak malamnya Nah itu, itu permasalahannya ya, Kita bila, lihat dulu di sini La yasihu Sawmu Ramadana Wala ghayruhu minas siyamil wajibi Illa biniyatin min layli likul yaum Tidak sah Puasa Ramadan Tidak pula Puasa lainnya dari puasa yang wajib tidak sah kecuali dengan niatan dari dari malamnya likul yaumin untuk setiap dari hari puasa wajib atau puasa Ramadan itu ya nah di sini menunjukkan ada beberapa ide <tuh> pertama keabsahan puasa wajib itu tergantung pada niatan malamnya itu dulu ini pendapat pertama dari pendapat ulama madhab Hanbali ya pendapat pertama Faedah berikutnya bahwasanya puasa wajib itu ada beberapa macam. Ya, puasa wajib ada beberapa macam, tidak hanya di bulan Ramadan. Ada puasa wajib lainnya yaitu qadha. Qadha puasa Ramadan. Qadha bagi orang yang berhalangan atau orang yang maksudnya orang berhalangan di sini karena mungkin Sakit, atau karena safar, atau karena haid, atau karena nifas, atau orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan dengan sengaja, maka pendapat yang lebih sahih adalah tentu yaitu wajib mengkodok. Maka, kodok puasa termasuk puasa wajib, karena yang dikodok adalah puasa wajib, kemudian. Ada juga puasa nazar, bernazar bahwasanya saya akan puasa bertadar kepada Allah bahwa saya akan berpuasa di Senin-Kemis misalnya selama satu bulan kalau saya lulus ujian misalnya. Maka ini menjadi puasa wajib yang membutuhkan niat di malam harinya. ya Jadi ada puasa Ramadan, ada puasa Qadha dan juga ada puasa nazar. Ya yang menjadi puasa-puasa wajib itu. Tapi kemudian bini yatim yom. Pendapat pertama dalam madhab bahwa saya setiap malam itu wajib hadir niatan di bulan Ramadan. Lima rawat hafsa tu anin Nabi saw. Karena riwayat hafsa. Isri Nabi SAW, dari Nabi SAW, Anahu kal, bahwa beliau beliau bersabda laili barang siapa yang tidak mengucapkan niatan maksudnya bukan tidak mengucapkan di kalbunya maksudnya bukan mengucapkan ya pembahasannya barang siapa yang tidak berniatan puasa sejak sejak malam maka tidak ada puasa baginya. Artinya tidak sah puasanya. Hadis ini berlaku umum. Karena al-siyam di sini lafalnya zahirnya adalah lafal umum. Puasa apa aja. Baik puasa sunnah maupun puasa wajib. Dan itu madhab maliki. Bagi mereka puasa sunnah atau puasa wajib Kalau malamnya tidak ada niatan maka tidak sah. Adapun bagi madhab Hanbali maka hal ini hanya di puasa wajib saja, hanya di puasa wajib saja. Kalau malamnya tidak ada niatan maka tidak sah puasa tersebut untuk puasa wajib. Falasiah malah menunjukkan penafian keabsahan puasa yang tanpa niatan malamnya. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya setiap malam itu harus ada niatan besoknya bakal puasa. Walaupun niatan itu bukan berupa lafal melainkan pengetahuan di kalbu dan rencana besok bakal puasa Ramadan lagi. Itu ya. Wa annahu saumun mafruḍun fihi fihin niyatu <tutup> min al-laili li kulli karena puasa Ramadan adalah puasa yang fardhu yang yang wajib maka niatan itu harus dianggap di setiap malam, di setiap hari. sebagaimana puasa qadha. Puasa qadha itu juga harus qadha sini qadha Ramadan di bulan apapun selain Ramadan itu mengharuskan di setiap di setiap akhir atau di setiap malam itu harus ada apa? harus ada niatan. Harus ada niatan. Ini pendapat pertama dalam mazhab Hanbali. Ya, pendapat pertama jadi gimana? Di setiap hari, di setiap malam di bulan Ramadan harus ada niatan besok puasa. Konsekuensi dari pendapat ini adalah ketika misal 29 Ramadan Maghrib dan menuju Isya terjadi apa usaha ya hilal pemerintah <coughs> belum ketahuan besok itu Ramadan atau udah Syawal. Maka kemudian fulan ini salat dan belum terbit pengumuman dari pemerintah besok Ramadan atau Syawal. Masih Ramadan 30 atau Syawal 1. Maka dia pun tertidur. Tidak ada sama sekali niatan untuk puasa karena belum tahu besok ini Ramadan atau enggak. Oke, kemudian dia tertidur, bahkan tidurnya sampai jam 5 pagi. Ternyata, kemudian dia cek handphone, nyari di detik.com, misalnya pengumuman, atau dari kondisi lingkungan, ternyata ini masih Ramadan. Ya, masih Ramadan, baru ngeh, ini masih Ramadan. Ya, maka menurut pendapat pertama ini, dia tetap wajib puasa karena harus ihtiram dan hormat terhadap bulan Ramadan namun puasanya dianggap tidak tidak sah kenapa karena malamnya sebelumnya tidak ada niatan berpuasa untuk hari itu paham enggak di sini bisa dipahami enggak cuma ya taib itu pendapat pertama wa anhu ya rahimahullah anhu an fi awwal Ramadhan li jami'i karena ibadatun wahidah Wal dan yang pertama adalah mazhab. Tapi dan dalam satu riwayat dalam mazhab Imam Ahmad, masih tak heran dari pendapatnya, tujuh jiziuh niatu di Ramadhan untuk semuanya. Niatan di awal Ramadhan untuk seluruh dari hari-hari Ramadhan itu sudah mujizik. Maksudnya mujizik mencukupi, mencukupi. Maka kalau misalnya <tuk tunu> dia ini mencukupi tapi dengan takyid ya dengan takyid malam yaqta'ha selama tidak memutuskan niatan tersebut di tengah-tengah bulan Ramadan di salah satu malam bulan Ramadan ada orang di sini dan pendapat ini lebih sahih pendapat ini lebih sahih seseorang di malam pertama Ramadan dia niatkan saya bakal puasa full hari ini uh, bulan ini bakal puasa full bulan ini. Walaupun nanti safar pulang kampung, saya tetap bakal puasa. Minta gitu Ya untuk lebaran pulang kampung. Saya tetap akan puasa. Taib. Maka menurut pandangan yang kedua ini, dan ini lebih sahih, niatan tersebut sudah terkabulkan untuk seluruh dari Ramadan. Tujazi'uhu niyatu saum fi awal Ramadan li jami'i Ramadan untuk seluruh Ramadan. Taib. Untuk seluruh hari-hari di bulan Ramadan. Namun dengan Takhid dan ikatan malam Selama di tengah Ramadan itu dia tidak memotong niatan tersebut. Ya. Artinya apa? Maksudnya gimana gambarannya? Misal kemudian di tanggal 25 malamnya ah besok saya mau safar nggak puasa lah. Ya, besok saya mau safar sebelum subuh. Ya, saya nggak puasa besok. Ah, berarti ada pemutusan niatan. Ya tadinya yang tadi dari awal malam Ramadan itu sudah niatan full. Tapi di 25, malam 25 dia ya sudah hari ini saya nggak puasa. Pagi nanti karena sebelum subuh saya udah berangkat mau pulang kampung. Taib. Berarti tidak ada niatan puasa Maka ketika dia pergi Maka dihukumi Dia tidak dalam keadaan Berpuasa Ramadan Karena malamnya tidak ada Niatan, memutus niatan tersebut Ya begitu Maka Maka mencukupi niatan Di awal Ramadan Untuk seluruhnya Selama tidak memutus niatan tersebut di tengah-tengah bulan, bulan Ramadan. Li'annahu ibadatun wahidah. Karena puasa Ramadan itu ibadah yang satu paket gitu loh. Ibadah yang satu paket. Bahkan mungkin umumnya orang ketika di satu malam pertama Ramadan, maka akan terwujud pada kalbunya, dia tergambar pada kalbunya, dia akan puasa Ramadan. Sampai akhir. Biasa kan begitu. Maka itu, itu, sudah mencukupi sebagai niatan puasa Ramadan seluruhnya. Wal awalu al madhabu. Yang pertama, pendapat pertama tadi adalah madhab resmi Imam Ahmad, madhab resmi uh, Hanbali. Ya. Namun dalam madhab Hanbali ada juga ulama berpendapat kedua. Bahkan di antara riwayat Imam Ahmad. Dan justru yang kedua ini yang lebih sahih lebih dekat kepada kebenaran insyaallah taala ya walaupun zahir dari hadis tentu malamnya gitu setiap malam tetapi karena ini Ramadan ibadah paketan satu bulan maka sudah mencukupi niatan untuk satu bulan itu yang lebih sahih dan hadis ini memang berlaku umum ya berlaku umum dari segi zahirnya tetapi karena ada hadis lain riwayat Aisyah radhiyallahu anha nanti akan disebutkan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke rumah dan ternyata tidak ada makanan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa idzan inni saim kalau begitu saya puasa kalau begitu saya sekarang puasa ya artinya baru siang hari beliau meniatkan puasa tapi itu puasa sunnah Maka hadis Aisyah tentang Rasulullah SAW baru mengucapkan niatan puasa di pagi hari atau di siang hari itu mengkhususkan bahwasanya maksud dari hadis riwayat Abu Dawud malam yubayyit as-siyam min al-lail fala siapa yang tidak meniatkan puasa dan sejak malam maka tidak tidak sah puasa ini hanya khusus untuk puasa puasa wajib dan itu pun Untuk puasa Ramadan, itu boleh dipaketkan sejak niatan awal Ramadan. Selama di tengah malam Ramadan, di tengah salah satu hari di malam Ramadan, itu tidak memutuskan niatan tersebut. Kalau yang tadi kita ceritakan, tanggal 25 hari ini saya nggak puasa nanti. Dari malamnya niatan besok nggak puasa karena sebelum subuh udah berangkat. Maka Safar boleh tidak puasa. Nah, ketika sampai di tempat tujuan, ya, di hari itu juga tanggal 25 Ramadan, misalnya asar nyampe dan tidak sedang dalam kondisi puasa, tapi karena safar sampai rumah tujuan atau kampung halaman, maka kemudian dia berada di mukim, iqamah, karena mungkin dia tujuh hari lebih di kampung. Maka di malam menuju 26, maka dia wajib untuk meniatkan puasa esok hari. Meniatkan puasa untuk esok hari di tanggal 26. Akhirnya dia niatin malamnya dengan dengan hatinya, kemudian dia puasa besoknya. Ya, karena dia wajib atasnya puasa karena ketika di, sudah sampai di kampung halaman, dia sudah bukan musafir lagi, melainkan mukim karena dia akan di sana lebih dari empat hari. Maka dia hukumnya hukum mukim wajib berpuasa. Ramadan besoknya. Taib. Wal awal madhab. Taib. Lanjut. Fadal. Assalamualaikum. Qala al-mu'alif rahimahullah ta'ala. Lianna kulla yawmin ibadatun munfaridatun la yattasilu bil akhar. Wala yufsidu ahaduhum al akhar fa ashbaha ayyam al qadha. Taib. Yang pendapat pertama tadi harus di setiap malam itu adalah mazhab resmi Hanwabilah, Hanbali. Kenapa? Lianna kulla yaumin ibadatun munfaridatun la yattasri bil akhar. Alasannya adalah, karena setiap hari di bulan Ramadan, itu adalah ibadah yang munfaridah, mustaqillah. Iaitu ibadah yang independen, ibadah yang menyendiri setiap hari, masing-masing hari ibadah yang ibadah yang lain yang tidak bersambung satu dengan lainnya kecuali puasa wisal, yaitu puasa nyambung dua hari tanpa Uh, tanpa buka, tanpa iftar. Namun puasa wisal itu sendiri khilaf di antara ulama. Hukumnya antara makruh sama haram. Yang lebih sahih adalah tidak tidak mubah gitulah. Ima makruh, ima haram. Karena ada larangan dari Nabi saw. Adapun untuk Nabi saw itu beliau ada sendiri hukumnya. Tapi untuk umatnya seperti kita, Nabi saw melarang puasa wisal. Puasa wisal itu puasa nyambung dua hari tanpa iftar sama sekali Itu wisal. Imma itu makruh, imma itu haram. Dan itu baru nyambung gitu Adapun ini kan kita puasa satu hari maghrib selesai. Besok satu hari maghrib selesai. Besok dan gitu. Layat tasil bil -akhir, tidak tidak wisal satu sama lain, tidak nyambung satu sama lain. Wala yufsidu ahadumal al dan puasa di hari ini tidak merusak puasa esok. Kalau rusak puasa ini Ya tidak melazimkan esok itu akan terkena efek dari rusaknya puasa hari ini. Secara alasan ini ada tepatnya lalu, juga, benar juga. juga. Ya, benar juga. Namun kenyataannya ya, tetap bahwasanya uh, puasa ibadah puasa Ramadan khususnya ibadah sepaket, ya. Fa asbaha ayyamul qada. Taib. Wa fi قال المؤلف رحمه الله: وفي أي وقت من الليل نوى أجزأه للخبر، ولأن الليل محل النوم فتخصيص النية بجزء منه يفوت الصوم. ومن أكل طيب طيب أحسنت، وفي أي وقت، قال رحمه الله: وفي أي وقت من الليل نوى أجزأه للخبر. وفي أي وقت من الليل، دي بقين، وقت ما نبون دي ملام هاري Kalau dia berniatan ajza'ah. khabar ajza'ah, maka sudah cukup. Bagaimana sudah cukup? Di waktu apapun, di bagian malam, walaupun ba'da maghrib dan dia meniatkan besok bakal puasa, maka itu sudah mencukupi sebagai niat. Dan niatan di sini yang penting dia tahu besok bakal puasa, maka ajza'ah. Dia tahu besok bakal puasa. Dia tahu besok dia bakal puasa dan dia niatkan itu di salah satu bagian dari malam dan malam itu mulai dari maghrib sampai jelang subuh jelang fajar yang kedua maka satu serpihan beberapa detik di satu, di bagian malam tersebut dia niatan besok bakal puasa itu sudah sudah cukup lil yaitu dari dari hadis malam yubayyit as-siyama min al-lail barang siapa yang tidak meniatkan puasa sejak al-lail malam إذا الليل من استغراق كل الليل استغراق جميع الليل شاتو مالم فل يتكا بان بون يمنيات ولأن الليل محل النوم فتخصيص النية يجزئ منه بجزء منه فتخصيص النية جزء منه يفوت الصوم الليل محل النوم فتخصيص النية Bijuz in minhu itu saum. Karena malam itu tempatnya tidur, waktunya untuk tidur. Maka ya untuk mempermudah mengkhususkan niat ya dengan dengan salah satu bagian dari malam. Gimana kaf di sini? Antum tadi gimana lafalnya di sana? Redaksi di sana gimana? Fa wali yufawwitu as-sawm. Baik, ada masih muskilah dengan 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 ta'bir ini. Ada ikhtirah? ada antum ada masukan ta'birnya gimana? Gimana antum memahami fa taqsisun niyyati bijuz'in minhu yufawwitu as-sawm. Eh, Kalau misalnya mengkhususkan niat Di salah satu maksudnya harus di sepertiga malam terakhir, ya, itu bisa menghilangkan puasa nantinya. Gak? Karena malam itu kan waktunya orang banyak tidur gitu loh. Kalau misalnya dikhususkan, meniatkan itu harus di salah satu bagian malam, nggak boleh harus di situ. Maka itu akan membuat banyak puasa orang tidak sah. Misal, kalau kita katakan bahwasanya meniatkan puasa di malam hari, meniatkannya itu harus di sepertiga malam terakhir. Harus, kalau enggak di sepertiga malam terakhir, maka tidak sah niatannya, tidak sah puasanya. Kira-kira itu bakal banyak enggak orang yang enggak sah puasanya? Bakal banyak. Karena enggak semua orang di sepertiga malam terakhir itu terjaga. Bisa aja malah kebablasan sampai subuh. Dia udah niatan Ba'da Isya jam 9 niatan besok puasa Tapi nggak dianggap sah niatannya Karena apa? Karena katanya harus niatan Di sepertiga malam terakhir Waduh Akhirnya dia tidur Berharap semoga jam 4 bangun Eh ternyata bablas sampai jam 5 Karena sepertiga malam terakhir dia masih tidur nggak sah dong niatannya Ya makanya yang sahih tentu bahwasanya niatan boleh kapan saja di sepanjang malam kapan pun itu. Enggak dikhususkan di salah satu serpihan waktu malam. Maksudnya siang antum bebas, mau niatin kapan, mau yang penting besok puasa Ramadan, dah selesai. Ya gitu. Taib, wa man akala Assalamualaikum alaihi qala al mualif rahimahullah, wa man akala aw syariba ba'da niyah lam tabtul niyatu tu li anna ibahatal akli Wa syurbi ila al-fajr dalilun ala anna niyyatahu lam tafsud bi anna dalilun ala anna niyatahu. Iya. Antum di mana situ? Redaksinya Dalilun. Dalilun ala annaniyatahu lam tafsih. Ah, ya. Baik. Qala rahimahullah wa man akala aw shariba ba'da niyyah lam tabtul niyyatuh. Orang yang makan atau minum setelah niatan puasa itu tidak batal niatannya. Jelas karena belum masuk waktu fajar waktu puasa li anna ibahat al-akli wasyurbi ila al-fajr dalilun ala anna niyyatahu lam tafsud bih karna pembolehan oleh syariat untuk makan dan minum sampai waktu waktu fajar itu merupakan dalil petunjuk bahwasanya niatannya itu tidak rusak faqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr maka silakan makan, silakan minum kata Allah sampai fajar kedua waktu subuh. Pembolehan tersebut menunjukkan antum mau niatan di waktu malam kapanpun itu setelah itu makan ya nggak masalah, nggak rusak niatannya. Karena permulaan puasa itu hanya dilakukan di fajar kedua setelah waktu subuh. baik, Fasl. Assalamualaikum. Kala al ويجب تعين النية لكل صوم يوم واجب وهو أن يعتقد أنه صائم غدا من رمضان أو من كفارته أو من نذره طيب di sini permasalahan apakah wajib mentayin niat apakah wajib mentayin niat yaitu menentukan khusus yaitu dengan dengan ketentuan khusus dengan sebutan khusus dalam niatan meniatkan puasa tertentu untuk puasa wajib, puasa wajib tadi kata kita, kita bilang yaitu ada puasa Ramadan itu jelas, ada puasa Kodok Ramadan itu jelas karena Qadha yang wajib. Kemudian ada puasa Nazar dan juga di sini tambahan puasa Kafarah, puasa Kafarah, Kafarah sumpah misalnya tiga hari berpuasa atau puasa kafarah jima di, di siang hari bulan Ramadhan tanpa uzur maka dua bulan berturut-turut dikatakan di pendapat pertama ada dua pendapat pendapat pertama wajib untuk men menspesifik, menspesifikkan niatan untuk setiap puasa di hari yang memang wajib puasa tersebut pendapat kedua Oh, khusus untuk Ramadan itu enggak wajib untuk mentayin dan menspesifikasi niatan. Kita mulai pendapat pertama dulu. Wajib li saumin Wajib untuk menspesifikasi niatan untuk setiap puasa di hari yang mana itu wajib. Apa disitu situ baca ya wajibin? Harokatnya begitu? Atau dari antum? Ah, min andik, likul likul li saumin bi yaumin wajibin. tapi itu juga agak rancu ya. Ana kuli hal di sini mafhum bahwasanya ada puasa yang diwajibkan. Maka puasa yang diwajibkan wajib untuk niatannya spesifik. Bahwa di sini contoh wa an ya'taqida annahu sa'imun ghadan min Ramadan dia ya dia meyakini besok dia akan puasa bulan ramadan puasa ramadan kafarati atau dia yakin besok saya pengen puasa kafarah, misal dia habis bersumpah atau bernadar namun dia melanggar sumpahnya ya atau membatalkan nazarnya atau bagaimana maka dia puasa kafarah tiga hari misal besok saya puasa kafarah maka malamnya itu wajib untuk berniatan dan wajib untuk menspesifikasi niatan dalam hatinya au min nadri atau dia nazar besok bakal nazar saya ya besok bakal misal dia kalau saya lulus saya bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala akan puasa Senin Kemis di bulan Syaban tahun ini. Saya benar-benar begitu. Maka besok ini kan, ini hari ini. Kamis. Tadi malam, dia wajib apa? Niatan. Untuk puasa kafar, puasa nazar. Menaikan nazarnya dia. Harus niatan. Ya. Wajib untuk meniatkan dan niatannya itu niatan puasa nazar, bukan niatan puasa Senin Kamis. Karena puasa Senin Kamis bukan puasa wajib. Adapun puasa nazar walaupun di Senin Kamis ucapannya maka dia masuk dalam golongan puasa wajib. Apakah kalau nazar yang Senin Kamis? Itu dia mendapatkan juga pahala puasa Senin Kamis, mendapatkan juga insyaallah. Mendapatkan pahala puasa Senin Kamis karena dia mentain menspesifikasi puasa Senin Kamis. Menspesifikasi puasa Senin Kamis. Maka dia juga mendapatkan pahala puasa Senin Kamis. Taib. Taib. Wa wa anhu. Assalamualaikum. Qala al-mu'allif rahimahullah wa anhu la yajibu ta'yinun niyyati li Ramadan li'annahu yuradu lit وزمن رمضان متعين له لا يحتمل سواه والأولى أصح لأنه صوم واجب فافتقر إلى التعيين كالقضاء طيب أحسنت وعنه دن نابت كدواء رواية كدواء لا يجب تعيين النية لرمضان أنت خصوص بل رمضان لا harus dia menspesifikasi puasa رمضان uh, untuk besok hari dia udah dia udah tahu bahwasannya besok bakal puasa Ramadan dia nggak perlu dalam hatinya menspesifikasi karena namanya ta'yin ta itu menginginkan di, maksudnya adalah untuk membedakan antara antara puasa A dan puasa B namun dalam Ramadan zaman Ramadan muta'yin lahu la yahtamil siwa namanya waktu Ramadan itu kan udah jelas tidak 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 mungkin seseorang umumnya nggak nggak bakal niatan besok itu nggak puasa ramadan walaupun besok ramadan rata-rata misal sekarang hari ahad besok hari senin ini semua ramadan bulan ramadan ada nggak orang kemudian malamnya malam senin dia niatan ah besok puasa senin kemisah ada nggak enggak ada makanya nggak perlu untuk ramadan itu kelas nggak usah dipermasalahin orang semua orang tahu bahwa besok Ramadan dan pasti dia niatan puasa Ramadan Anda nggak tahu kok ada orang seperti itu ah besok saya nggak puasa Ramadan ah puasa Senin Kamis lah ya akhirnya tuh ya kalau ada yang seperti itu ya batil puasanya ya dia wajib untuk meniatkan puasa Ramadan tetapi hampir nggak ada lah kalau misalnya ada hampir nggak ada wal -aula asah pendapat wal aula asah pendapat pertama itu lebih sahih Namun kita katakan seperti ini khilaf lafzi saja. Ya khilaf lafzi itu seolah-olah khilaf tapi dua pendapat ini sebenarnya seragam ya insyaallah. Karena sum wajibin faftaqara ila at-ta'yin